saya pikir sistem dan yang lain nggak terlalu berubah dari yang kemarin. Kita sudah lihat berapa pertandingan dan kita sudah baca, analyze, kita sudah share sama anak-anak, dan nanti tergantung semua dari kita kapan kita mulai pertandingan. Coach kan udah lama di Indonesia, itu laga perdana itu berat sekali, Coach. Gimana, ada trik atau motivasi tersendiri bagi anak-anak? Di mana-mana game pertama penting. Saya sering bilang kita harus mulai positif ya. Kita harus curi poin di sana karena semua result yang positif bagus buat anak-anak. Tapi jangan lupa liga yang panjang, banyak pertandingan ada di depan kita. Semua tim pasti cari kesempatan untuk menang, dan kenapa kita harus cuma pikir positif dan lihat ke depannya positif. Kalian yang tak bisa ke stadion bisa klik link live streaming berikut.